Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita unboxing Zippo, kondisi baru Zippo. Flag G of Aliens atau bendera Amerika. Ya, ini kotak ori, Zippo ori, box belakang barcode ori, Flag G of Aliens. Ya. Ini barcode-nya, ini namanya, coba di barcode di HP pasti keluar Zippo Manufacturing USA. Nah, langsung saja kita buka Zippo-nya. Ya, kondisi baru bendera Amerika, ada kata-katanya apa ini, saya nggak kelihatan, tapi lihat ada huruf yang membentuk bintang dan huruf yang membentuk bendera Amerika. Zippo ori made in USA. Zippo masih ada stikernya. Ada orange seal di belakang, jadi kondisi baru. Bottom flat A2022. Zippo jelas bottom flat. Ya, kalau bottom flat tidak ada cekungan di bagian bawah sini, jadi rata bottom flat, kondisi baru. Ya, sih bagus, baru ori. Ini waranti paper juga masih ada di dalamnya. Ya, kita buka aja orange seal-nya. Kemarin saya dapat di lelang grup Zippo dengan harga 500.000. Ya, masih lumayan, masih murah di harga pasaran. Ya, ini saya buka, saya tempel lagi di boxnya saja. Kita pinggirkan dulu boxnya. Ya, ini Zippo-nya kondisi baru. Sih. Segel, coba. Ya, kondisi baru. Kondisi baru. Kita buka dalamnya, ataukah sama bottom dalam dan bottom luar dan insert dalam? Sepertinya ini beda bulan, beda tahun juga. Bottom luar A2022, insert dalam K2021. Beda tahun, beda bulan. Ini kondisi baru, masih grey cycle. Kondisi baru, tinggal isi minyak. Silakan. Kondisi baru, masih nyala, tinggal sisi minyak saja. Kita kembalikan lagi. Ya, baru. Sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.